Oke, sekarang santai aja ya pokoknya ya. Kelihatan gak? Di sini siapa yang sudah usahanya di online? Boleh angkat tangan? Usaha apa? Tas. Emang online? Produksi sendiri? Yang belum online siapa? Banyak? Yang punya usaha sendiri siapa? Hampir 100 orang. Yang karyawan? Enggak ada? Atau punya usaha, punya tadi ya, keluarga ya? Mas, namanya siapa mas? Mas namanya siapa? Oke, belakang. Sumatri. Lu dari Bita? Enggak. Pokoknya mirip temanku ya? Pasaran lah. Pasaran berarti. Oke deh. Si, sekarang aku tanya, mas, tujuan datang ke sini itu apa mas? Belajar? Oke. Sudah menikah? Belum. Saya pikir datang ke sini untuk cari gebetan, enggak ya? Kalau dapat. Bapak, datang ke sini kalau usahanya apa? Masih apa? Profesi apa? Ikan. Ikan di apa? Di ternak. Di ternak, ternak ikan. Oke. Siapa yang ingin berbanasib? Hampir semua yang ingin berbanasib? Ibu, maaf, posisi berapa bu? Iya? Iya. Satu, masih semangat ya belajar ya? Masih. Biasanya kalau usia ya, 40 tahun itu sudah malas belajar. Gak boleh malas? Karena itu punya tanggungan gitu ya? Iya. Anak-anak masih sudah besar atau masih kecil? Anak yang satu sudah kerja, yang satu masih 4 SD. Kelas 4? 4 SD? Iya. Sudah kerja usia berapa? Usia 4. Oh jadi jauh ya? Iya, jauh. Usaha apa? Minjo, oke. Saya suka kambing minjo. Di bawah kan? Oke. Siapa yang cari ilmu inspirasi? Ada semuanya? Usia berapa mas? 27. Cari gebetan gak ada? yang jomblo, yang jomblo. Atau ingin bertemu dengan saya? Narsis ya? Oke. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa sih yang Anda inginkan dalam hidup ini? Bapak kira-kira ingin apa, Pak? Impian dalam hidup ini apa, Pak? Ingin hidup lebih baik. Contohnya seperti apa, Pak? Gambarannya, Pak? Ya, hidup itu paling gak tulus-tulus aja. Kalau selama ini kan hidup ada Berapa sih bro? Usia 41. 41, anaknya berapa? 4. Oh, anak muda. Usahanya apa? Usahanya pupuk, Pak. Oh iya, ini baru ada brand kayaknya. Ya, tapi ya. Ya, penting kita menentukan apa sih tujuan hidup kita. Ya. Kebanyakan tujuan hidup kita cuma diawali dengan duka. Siapa nyari yang kenyamanan? Hampir semua ya. Kemapanan? Ya. Semuanya. Ada yang belum punya rumah, Pak? Dan ingin punya rumah, ada? Ada, ya. Keberhasilan? Kesehatan? Wes mapan tapi gak sehat, yo. Kami lah, ya. Jadi, saya rangkum ya, rata-rata orang mau berbisnis itu karena jiwanya bebas, nggak ingin dikekang. Betul ya? Benar? Nah, sekarang Anda belajar, makanya saya taruh ini di awal. Karena Anda percuma kesini belajar tentang teknologi IT tapi nggak punya tujuan gitu ya. Nah, misal ingin punya rumah idaman. Ada yang ingin punya rumah idaman? Semuanya banyak piro rumahnya, piro ya
Jadi kayak ini misal ya, pengen jalan-jalan. Nah aku sih gak kepikiran jalan-jalan yang Eropa ini, gak usah lah. Paling orang di sini ada yang belum wisata ke Kediri kayaknya. Ke Kediri Waterpark aja belum ya. Aku aja orang Kediri belum pernah gitu ya. Jadi gak mikir kayak gitu lah. Atau ini punya Moge ini ya, kemarin di stok ya. Atau ini memberikan panti asuhan ya, cita-cita yang mulia. Jadi pertama Anda harus bikin yang namanya dream book. Anda tuh misal Anda tuh mau apa, punya uang 1 juta ya. Anda tuh begitu sampai Jakarta, Pak, sama orang taksinya, Pak saya punya uang 1 juta. Bagaimana Mas? Wes uang 1 juta. Wes book yang di gitu, enggak jelas. Makanya penting kita harus penting menentukan goal kita dalam hidup itu apa. Nanti saya, enak, bisnis online tuh enak, nyaman gitu ya. Kayak ternyata Anda, saya banyak nanging privat gitu ya. Jadi, bisnis online tuh gampang, gini-gini, begitu dia. Jadi ternyata gak punya kemauan gitu loh, gak punya kemauan. Udah, saya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi gak punya, ada something yang error tapi dia sendiri gak merasa nyaman dengan hal itu. Nah ini namanya zona nyaman ya. Oke, okay. If you can do it, you can do it. Nah, kalau saya simple Bapak Ibu, saya bisnis itu dari tahun 2008. Jadi, saya punya impian dari tahun 2008 itu gimana ya, punya bisnis yang saya punya banyak waktu ya, punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk belajar, berbagi dan sebagainya. Dan benar impian saya itu sudah mulai tercapai dari tahun 2011. 3 tahun, saya rintis bisnis dari tahun 2008. Jadi sekarang itu kejadian benar Bapak Ibu ya. Saya kalau kerja di gambar, karena kerjanya di rumah. Siapa yang kerja di rumah? Lagi ngetik enak-enak di gambar, naik pangku langsung keyboardnya di brok. Langsung error gitu ya. Benar kejadian kayak gini ya. Kemudian bisa tetap dekat sama anak. Jadi simple saya itu ya, selalu ingin dekat dengan keluarga. Ini aja sih goal saya yang saya sederhanakan ya. Nah, everyday is holiday, meski gak setiap hari jalan-jalan. Yo, jalan-jalan kan gak harus waduh gitu ya, jalan-jalan yang mall cukup. Ya Pak Yuki ya, yang kita gak mau mall tau ya. Karena oke cukup ya, karena oke. Nah, saya freedom, financial freedom. Nah, banyak cara menuju rumah, salah satunya adalah lewat bisnis internet. Nah, ini saya perkenalkan diri saya dulu. Nah, saya berubah penjara, saya betul umum profesinya, tapi Islamnya sudah murtad gitu. Jadi saya sudah lama gak praktek ya. SKL saya gak saya perpanjang karena saya sudah enak di bisnis IT. Karena gini Bapak Ibu, kalau saya benerin orang itu kalau rusak kan operasi ya saya. Tapi kalau benerin komputer, karena saya dulu juga buka servis komputer waktu masih kuliah. Begitu ada PGA-nya, saya ganti tinggal ganti. Bisa ditunda satu minggu misalnya, lihat menungso kayak sebab ya gitu kan. Misal kita kedatangan pasien pagi-pagi jam 1 pagi, pagi tidur, ngantuk-ngantuknya. Salah kasih obat bisa loh, dan gablas pasiennya. Ya kita sih, karena ada payung, apa, ada rumah sakit, nanti masih dapat pelindungan, tapi itu yang membedakan. Makanya saya kok kayaknya emang bukan hati saya ya jadi apa tuh jadi dokter jaga UGD ya. Makanya saya sudah 2011 saya sudah misalnya meresainkan diri dari usaha praktek. Jadi 4 tahun saya sudah praktek. Ada yang di medis di sini? Ada? Terapis apa? Perawat? Bidan? Jurusan apa? Kedokteran. Kedokteran mana? Selesai dulu apa? Selesai dulu. Saya cek pengen jadi dokter apa enggak? Dari apa sama yang ini? Kan ada bisnis transfer dan saya juga. Besarnya apa? Konveksi. Konveksi. Unisula. Semarang. Universitas? Islam Sultan Agung. Islam, oh swasta ya? Oke. Saya pernah loh,
waktu naik ke apa ke Jogja, ada salah satu anak di apa Universitas Islam di Jakarta lah, kedokteran ini. Mbak, aku lulus lulus dokter gak praktek, maksud sampai saya pengen jadi dokter. Udah Mbak merit aja Mbak, cewek loh. Sudah punya calon nggak harus merit aja. Paling aku gak praktek terus anak. Ya. Kalau gitu kan gitu. Bisa dipilih. Saya tinggal di Kediri tapi asal saya minta saya mendirikan Kritus.com dari tahun 2010 tapi saya mulai bisnis internet dari tahun 2008. Oke, okay. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas mengenai e-business. Ada yang tahu apa itu e-business? Electronic business. Apa? Apa pak? Electronic business. Electronic business. Bukan ya. Setuju, setuju, benar. Betul, memang singkatan dari E itu elektronik. Tapi sebenarnya itu I harusnya, internet harusnya. Ya, tapi karena sudah salah kaprah, ya, saya cancel ya, tapi nggak apa-apa. Tapi istilah ini juga masih jadi perdebatan definisinya apa, nggak penting, langsung penting untuk duit gitu kan. Betul, betul, betul. Sepakat. Ayo mikir. Sepakat. Akhir-akhir gitu kan. Nah, jadi kan kita bisnis yang menggunakan teknologi internet dalam prosesnya, ya. Jadi istilahnya kita memanfaatkan teknologi internet. Ya. Nanti gimana kok teknologi internet itu bisa menggantikan peran manusia di situ? Itulah yang menjadi kunci. Kira-kira bapak ibu ada yang punya karyawan lebih dari 2? Ada nggak? Ada. Ada. Siapa kakak-kakak? Nah, susah nggak terus karyawan ibu? Lumayan. Lumayan. Stres. Ditipu karyawan pernah? Saya berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Niat kita mau bantu soalnya, tapi nggak boleh ya, sedih-sedih ya. Nah, nanti kita mau menggantikan peran manusia itu dengan teknologi internet. Jadi istilahnya internet itu hanya tools atau alat. Karyawan itu sama juga dengan tools juga, alat yang digunakan oleh si pemajikannya. Gitu. Saya juga pernah jadi karyawan, makanya saya dulu memang pengen jadi karyawan, maksudnya pengen dalam artian gini ya, pengen merasakan gimana sih jadi karyawan tuh, gitu kan. Jadi saya dulu jadi direktur klinik, sebuah klinik tahun 2010, begitu lulus dokter saya langsung mendaftar jadi direktur klinik. Ternyata tuh ribetnya minta ampun ya bu ya, punya usaha offline tuh ribetnya apa? Izinnya ribet gitu loh. Kita dan orang misal suruh bikin proposal dan sebagainya kan harus ada, kalau bikin ini kan harus ini ya, izin-izinnya kan harus lengkap, HO dan sebagainya, pokoknya gak ngerti ya lu, kok sih HO ya gak ngerti ya lu, CEO dan sebagainya lah pokoknya. Ternyata ribet habis 10 juta gak jadi-jadi misalnya, terus tidak tadi orang dites ini mana omernya? Omnya di Surabaya pak, ini diusik pak saya ini ya gitu, dihitungnya sampai dengaronnya loh. Akhirnya, ya saya gak tersinggung sih. Mana-mana juga masih belajar kan, aja. Terus berikutnya, kedua, tidak lagi benar-benar lagi. Seharusnya sih, ya kita tahu lah maksudnya. Tapi, akhirnya saya kena SP1. Jadi kan surat peringatan SP1, kliniknya disuruh, lulusannya ditutup. Wah, ngeri. Jadi semenjak saat itu saya sudah gak pernah berambisi untuk bikin klinik. Ya. Padahal buka praktek itu gampang, kalau buka praktek pribadi gampang. Cuma bayar selama ya bu, buat bayar izin-izinnya gampang banget. Kalau di Blitar itu cuma 25.000, kalau di Malang 200.000, murah kok. Tapi saya sudah nggak punya impian jadi praktek jadi dokter, nggak punya impian. Sebenarnya masih usianya masih ada, masih 5 tahun saya kesempatannya jadi spesialis. Tapi saya tak jadi spesialisnya aja deh. Gampang, nggak perlu sekolah ngoyo-ngoyo, nggak perlu dibentak-bentak sama senior kan gitu. Nah, istilahnya e-business itu adalah business track atau business online ya. Nah, perangkat yang digunakan ya PC, komputer, laptop, Mac, dan sebagainya ya. Sudah tahu kan pasti. Kemudian media yang digunakan blog, toko online, forum, sosial media. Sudah jualan di Facebook? Ada? Jualan tas biasanya ya, jualan tas. Ikut jualan apa? Ramba. Laku gak aku di Facebook? Nah iya bu, makanya kita tuh bikin workshop itu yang aktif dari misal dari 1% peserta gitu ya,
paling sih pasti bertanya cuma berapa Pak Yuti kemarin ya? Dari 16 orang tuh yang tanya cuma 2 orang kalau salah. Nanya tuh kayaknya bukan passion saya Pak. Ya ini dong Pak, saya kita capek-capek jelasin ternyata tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Makanya ini saya provokasi lagi nih supaya punya ini benar-benar bisa online itu akan jadi masa depan ya. Bapak, mari minggu ya. WhatsApp ya. Pak, kalian WhatsApp mari Pak. Baju putih. Ikan WhatsApp. Tamaru. Iya, Bebe. Loh, Tamaru ini kan WhatsApp gak? Di sini? Oh enggak, ingat ya. Kok kayaknya wajahnya mirip kayak Pak Sopo ya Pak, yang distro itu ya. Bukan ternyata. Jadi yang balik ke kita itu cuma 2 orang dari 16 orang. Emang-emang kan? Padahal itu lumayan besar biayanya. Makanya, nah ini bedakan antara e-business dan digital marketing ya. Jadi gini, Bapak Ibu, yang namanya e-business itu istilahnya ya, kita punya web di internet yang di situ kita isi dengan produk-produk kita ya, isi dengan produk kita, kemudian diisi dengan konten-konten, kemudian ada apa, payment processornya, ada payment opsinya, maksudnya ada pembayaran via bank dan sebagainya. Nah, ini konsep e-business yang benar. Contohnya kayak apa? Ada yang tahu Lazada? Tahu Lazada, Mbak? Ada BBM-nya nggak, Mbak Lazada? Ada BBM-nya? Orang-orang, Mbak. Ya, konsep e-business itu nggak ada yang namanya BBM. Telepon aja jangan di telepon palingnya kan. Semua via shopping cart. Ini yang e-business yang beneran ya. Karena kita tuh target utama kita ya. Nanti ya. Tadi Bapak bilang harus naik kursi Pak ya. Ya. Maksudnya kita tuh nah bisa tuh punya bisnis itu terus gede, punya aset tinggi, kitanya terus bisa kembali bisnis ya. Tidak naik, turun, naik, turun. Nanti kenapa sih kok bisa kayak gitu, nanti kita bahas ya. Banyak-banyak bisnis internet dagang, kemudian servis, kayak saya servis ya, saya gak dagang. Kalau saya disuruh jualan fisik, gak iso. Itu juragannya jualan fisik, Mas Agus juragan. Nanti kan cari Mas Agus ya. Mas Agus juragan ini jualan fisik, gak beli produk tapi sebetulnya biasanya punya yang rambat tadi produksi sendiri ya. Nah, susah kan dolin aku? Gampang ya. Kadang itu kebanyakan apa? Kebanyakan pabrikan ya yang punya pabrik itu susah kan dolin. Ya ini gampang, tapi yang dolin susah. Nah. Kemudian ada PPC, affiliate. Jadi kalau ngomongin soal bisnis itu banyak. Wah, apa tuh banyak kayak gini. Ada juga yang main korek mungkin, korek, flipping site, membership site, affiliate dan sebagainya. Nah, sekarang ada nggak yang bisnisnya B2B, bisnis to bisnis? Tahu maksudnya bisnis to bisnis? Atau istilah baru ini? Saya tampilkan ini, bukan masalah kok aneh-aneh istilah ini, biar sampai itu mudeng gitu loh. Kalau nanti ada orang ngomong B2B apa gitu ya. Nah, bisnis to bisnis itu kayak kita jualan rambak, misal jualan sepatu dijual kan corporate. Jadi corporate ke corporate, perusahaan ke perusahaan, itu namanya B2B. Kalau B2C, kita jual rambak dijual ke end user, itu namanya B2C. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada seminar bilangnya B2B, bisa jawab ya, karena ini pelajaran S2 ya, maaf ya. Ini pelajaran S2, tapi gak apa-apa, paling gak ngerti ya, paling gak ngerti Bapak Ibu ya. Ternyata saya belajar bisnis internet itu ternyata banyak ilmunya S2. S2 itu paling tidak S2 in marketing ya. Saya kemarin waktu bikin seminar ini itu ada teman, loh ini pelajarnya S2 nih. Aku baru ngerti lagi pelajaran S2 gitu. Ternyata kita tuh nggak perlu gelar S2 pun ngerti kok pelajaran S2 gitu. Akhirnya kok bisnis itu enak. Kita nggak perlu kuliah atau S1 susah-susah. Ternyata gelarnya nggak dipakai ya kayak saya gitu. Ya. Tapi tetap dipakai ilmunya ya, tetap dipakai ilmunya. Paling enggak ngerti lah, itu penyakit apa sih? DM itu gimana sih pakarnya? Nah, paling enggak ngerti. Kenapa kalau saya kebanyakan
Gameplay itu aslinya ngomongnya ya soal penyakit kan. Begitu, Pak, gimana Pak jadi albumnya? Nah, itu dari aku membangun trust, ya membangun trust kan punya kali keahlian ya. Makanya penting kuliah itu penting banget. Mas kuliah gak? Enggak. S1 apa? Di mana Pak? Komputer? Sampai bisnisnya apa Mas? Apa? Di rumah jualan. Jualan apa? Kecil. Toko kecil apa Mas? Nah ibu, kok wajar pertanyaannya itu? Apa sih jelas itu? Oh, apa pertanyaan? Pertanyaan apa? Jualan apa? Sembako. Rumah tangga. Gak dipakai kan ibu ya? Iya, masih ada sambungan lain. Dikit-dikit dipakai. Dari 100% ilmu itu yang dipakai cuma 1%. Ya kan? Cuma 1% saya dan kebetulan itu banyak gitu ya. Tapi dipakai cuma kurang dari 1%. Kurang dari 1% ya. Ini ada G2B, G2C, apa? Planning, gak apa-apa bro. Yang penting kan duit. Ya kita bisnisnya kayak gitu kan. Oke, digital dan tradisional, bedanya apa? Kalau ibu, bapak ibu, di sini bisnisnya masih UKM, masih skala lokal. Artinya apa? Audiensnya, ya. Pasarnya masih terbatas. Tapi kalau pakai digital marketing, pasarnya akan luas. Kemudian bisa ditarget, ya. Kalau kita pasang iklan di Facebook, video jalan, kita ganti materi iklannya masih bisa. Tapi kalau kita sudah pasang baliho, ya kita ameh, ribet ya. Nah kalau kita nanti materi semangat itu kayak gitu bahasanya. Oke, tapi brosur. Brosur dan tetap muka ya, berarti satu lagi Facebook page meeting. Ya. Bapak, usahanya seperti ini? Kupu ya, nanti jual lewat Facebook. Pakai FBX. Bagus. Ada kejadian orang jualan kayak gitu bagi brosur itu karena gak efektif brosur itu. Begitu dia jadi FBX atau periklanan di Facebook ya yang berbayar sudah sampai apa itu? Sampai kewalahan maksudnya. Dan itu bisa didelegasikan ada admin Facebooknya. Jadi orangnya gak ngerti apa-apa di sekolahnya yang ketahuannya bisa kayak gitu. Nah kalau UKM berbasis internet, pasarnya luas, kemudian selalu terbuka 24 jam, kecuali kalau servernya down ya. Nanti gak servernya down, jadi servernya yang buat web itu mati gitu ya, kena hack atau apa lah. Kemudian juga bisa masif ya. Saya beli terjauh dari Arab Saudi, Bapak Ibu. Meskipun saya gak bisa bahasa Arab, tapi saya dapat warga dari Arab Saudi ya. Beri tepukan dong. Ya, ternyata klien saya ini dan gilanya ternyata apa itu bisa bahasa Indonesia. Ya, ternyata beliau ini TKI di sana. Makanya bisa bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, bangga ya. Oke, kemudian automation bisa diotomatisasi, ya. Biayanya lebih rendah ya, cetak brosur itu mahal loh. Satu brosur itu kalau cetak itu cita 500 rupiah ya, yang berwarna ya. Kemudian affiliate, reseller, kemudian peran software atau mesin itu lebih diutamakan dari peran manusia. Jadi kita tuh mempekerjakan software misalnya Bapak Ibu ya, kita kerjakan aja, kita bikin sistemnya udah jelas di sistemnya. Dan saya sudah membangun sistem itu dari tahun 2008. Ya. Biaya bisa ditekan. Kalau biaya bisa ditekan berarti keuntungan bisa diperbanyak. Ya, makanya kita akan di biaya. Yaitu keunggulan bisnis di situ memang. Kemudian dampak ya, kita bisa analisa. Kalau kita mengendalikan iklan, kita bisa ada langsung realnya mengurangnya. Kemudian jangkauannya luas ya, dan marketnya terus bertambah. Dan sekarang siapa sih yang punya HP? Ke depan, masa depan itu ada di HP, di mobile.
makanya sekarang bikin web harus mobile responsif istilahnya. Pernah dengar nggak mobile responsif? Pernah dengar nggak mobile responsif? Apa itu? Langsung terbuka gitu ya. Jadi gak perlu disuruh, kalau biasanya kalau kita kan buka web itu muncul semua ya, kalau gadget ya. Nah, kalau kita buka lewat HP, HP yang layarnya kecil itu langsung gede hurufnya. Jadi kita tanpa zoom, itu namanya mobile responsive. Ya, coba dicatat ya, karena nanti ada ulangannya nih. Itu Pak dosen, kasih nilai nanti. Ya. Nah, biaya untuk bikin web itu murah banget. Ya, saya enggak jualan, tapi saya cuma cerita aja. Ini maksudnya enggak ngerti ya, tapi itu murah banget. Nah, domain.com itu 120.000 per tahun ya. Hosting sampai 13.500 per tahun. Berapa totalnya, Bu? 620. Ya, lihat baca 120.000 per tahun ya. Nah, bandingkan harga sewa ruko, paling enggak berapa? 5 juta. Berapa, Pak? 5 juta. 5 juta. Tulisannya 5 juta Pak, aslinya itu berapa Pak minimal? Ya, sewa ruko lebih mahal 10 juta ya Pak ya? Ruko di kita kecil aja itu berapa? 17 juta per tahun. Oke, bisa gratis Bapak Ibu di Blogspot, Blogdetik, Tumblr, Kaskus, Tokopedia. Tahu Tokopedia? Tahu. Kalau nggak tahu pasti nggak nonton TV ya, pasti nggak pernah nonton TV ini ya. Bukalapak.com, pernah dengar? Omset sehari berapa tahun Bapak Ibu? Ya, medianya seperti ini, kita jualan di online, bisa lewat marketplace, forum, webshop online, dan sosial media yang sudah Bapak Ibu tahu semua ya. Nah, kalau kita iklan di koran itu berapa kira-kira biayanya? Untuk satu blog itu sekitar 500.000 ya. Nah, kalau kita iklan di web, murah banget, bahkan bisa gratis. Tapi apapun itu murah kok ya, boleh gak ngerti ilmu nih kuah kodohai gak ngasilin ya. Jadi wes fasilitas ada semua, tahu gak pemerintah ini menyediakan apa itu, menyediakan permodalan. Pernah kan menyediakan permodalan loh ya, ya kan, tapi gak dimanfaatkan yo, percuma gitu ya. Padahal fasilitas sudah ada tapi kita gak bisa memanfaatkan karena gak ada ilmunya, gak punya ilmunya. Makanya hari ini seminar ini harusnya selesai jam 1. Bapak Ibu kira-kira kalau selesai jam 3 mau gak? Gak bisa? Berapa banyak yang gak bisa? Banyak banget ya? Kasihan ya. Padahal ilmunya justru di sesi kedua. Ya gak apa-apa, sing mau aja ya. Gak apa-apa. Gak bisa. Jam berapa Bu? Maksimal? Jam 12, ini jam biru? Jam ya wes lah, gak percepat wes. Iya, masalahnya itu. Ini slide ini saya desain 3 jam. Gak nutup waktu nih, gak apa-apa. Karena saya itu eman-eman sebenarnya. Mau banyak dibagikan, tapi saya datang jauh-jauh dari Kediri soalnya. Jadi eman-eman kalau gak dibagikan semua itu ya. Nah, ya wis lah, agak kali mati aja ya. Ya ini, nah batas souvenir, boleh datang? Boleh ke depan, nah batas souvenir, boleh menceritakan pengalamannya silakan. Beli ya, aku ngomong diri nanti kesel diri aku. Ini ada salah satu pemilik toko online yang sudah lumayan sukses lewat online, biar sharing-sharing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Eri dari Nagatas
sebelum saya jualan online, saya marketing di Jakarta, marketing farmasi di sebuah perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Terus setelah kenal dengan Mas Turbo, dikasih tahu sebenarnya jualan marketing itu enak, tapi saya nggak langsung mempraktekkan. Setelah kemudian beberapa tahun, ya, satu tahun baru saya ternyata saya sekarang sudah setahun eksen dari perusahaan itu dan buka nakodasoni.com. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mencicil utang-utang dan sebagainya. Kuih, yang penting. Bisa beli mobil? Belum. Omset berapa? Omset belum banyak. Berapa? 30-an. 30 juta per bulan. Dahsyat. Tapi kerja di rumah loh. Kerja di rumah saya. Masih kecil. Nah, itu kalau kecilnya 30 juta. Peak season enggak misalkan hari-hari seperti ini mungkin bisa nambah lagi. Strateginya apa? Strateginya banyak belajar aja dan membuka diri untuk selalu belajar. Saya basicnya bukan dari orang IT dan saya selalu berusaha untuk belajar. Lama belajarnya setahun, tapi ya hasilnya seperti ini. Kendala awal-awal mula apa mas? Mumet pak. Awalnya mumet, tapi setelah belajar ya akhirnya tahu kunci-kuncinya. Mumetnya karena tidak paham teknologi atau mumet karena apa? Saya awalnya ya cuma bisa komputer, bisa web gitu aja. Tapi banyak temen, nanti banyak informasi yang masuk, pakai ini. Karena saya dari output gue sendiri, akhirnya dikasih tahu, akhirnya bisa buka seperti ini. Nanti bisa di Google dulu, cari Google, kaputasouvenir.com, bisa. Kaputasouvenir, kami pusatnya di kita. Tapi sudah kirim ke mana-mana, insya Allah sendiri bisa. Senang ya mas? Alhamdulillah dengan bisa, ya tadi ketemu sama anak-anak. Dibanding dengan dulu. Ya, mas, itu kan modalnya itu kan banyak sekali. Itu bikin sendiri atau dari kumpulan dari teman-teman atau ada yang setor atau gimana? Ada sebagian yang bikin sendiri, ada yang dari teman-teman, ada yang dari kenalan. Yang marketing kan kelar everything apa aja. Bisa masuk. Kadang dan yang teman saya masukkan, ada yang tanya ya. Laku ya udah jual. Kalau misal dari teman-temannya punya produk souvenir terus bisa dititipkan ke jenengan dengan senang hati. Banyak dari teman-teman kami yang titip dan ya laku. Karek wanita. Karek aja. Bapak. Ada niat aja. Seberapa besar produksi sendiri sama ini itu pengaruh apa tidak? Apakah produksi dan tidak produksi itu sangat berpengaruh kepada penjualan? Maksudnya konsumen kan biasanya pengennya langsung user to producer, langsung ke producer gitu ya maunya ya. Itu selama ini apakah seperti itu yang terjadi di marketing? Sebagian ya, sebagian tidak. Karena kalau kita hanya mindsetnya cuma pengen produksi sendiri, nggak akan jalan. Yang apa aja yang bisa dijual, nanti dapat duit dari negaranya pak. Betul, kalau nggak gitu nggak jalan. Ya batas saya bisa produksi sendiri, saya produksi. Kalau nggak bisa ya saya ambil dari orang lain. Yang penting kan jualan, dapat uang, jalan mimpi, jualan. Yang penting halal. Dan bati. Boleh itu harus enggak. Harap barang sudah. Ada programnya reseller. Programnya designer. Reseller. Ada. Bapak jualan sendiri sebenarnya. Saya tertarik. Monggo bisa. Kalau mas pun ada. Jadi yang ke. Sistemnya dipakai. Bisa dropship atau. Bisa dropship. Kami banyak agen yang minta dropship dan. Karena itu trust ya, saya nggak berani memberi brand nama saya ya, tak kasih brandnya dia,
Jadi langsung dikirim ke tempat yang pesan. Gitu. Jadi transaksinya langsung ke pihak jaringan. Saya cuma kirim aja atas nama jaringan. Bisa. PBB sama HP coba bisa. PBB saya lupa karena dampak semuanya hang. Sulotak. Saya kayaknya kayak orderan. Berapa ya? Satunya sekitar 400 hang semua ya. Enggak satu yang masih tak simpen baik-baik. Untuk khusus yang berminat aja. Oke, kalau misalnya ada kebutuhan apa itu langsung tak tunjukkan ke ya. Peran web di sini apa sebagai apa? Peran web. Kegunaan web. Marketingnya more basic. Karena kita harus mod apa ya? Obrol banyak omongan itu dia langsung jalan sendiri untuk 4 jam. Kadang jam 12 malam itu banyak yang telepon. Eh sudah enggak. Lewat semua ya. Iya. Ya, silakan Bapak. Jualan web itu perlu iklan. Dari awal-awalnya kan mungkin banyak orang yang tidak mengenalnya. Ya. Terus usaha-usaha buat orang tahu itu webnya Bapak kira-kira apa? Nah, ini justru ilmunya yang kedua ya. Silakan. Sering-sering komentar di grup aja, Pak. Grup jualan misalkan kalau Bapak sudah berkelian dengan Facebook, dengan Twitter atau apa, sering-sering lah update status di grup tersebut. Status dapat nah, terus. Nanti akan linknya lumayan. Nge-share akhirnya. Atau termasuk kalau ya ketemu sama teman-teman itu kasih tahu, itu nanti bisa menambah pengunjung akan semakin meningkatkan ratingnya. Selamat. Kalau misalkan tahu Bapak kan setiap hari selalu mantengin internet di berarti ya, mantengin internet. Enggak. Jadi kalau misalkan Bapak melapor kegiatan lain itu masih bisa kan dengan omset segitu besar harusnya kan selalu dilayani kan. Apakah Bapak menyewa satu orang untuk tetap bisa melayani ataukah tetap Bapak sendiri bisa menghandle? Saya dan nah, berdua itu jauh lebih baik. Cepat ya. Enak lho. Bisnisnya kalau bisa berdua sama istri enak. Kolaborasi itu kolaborasi. Mak itu mantap, karena banyak otak yang dipakai. Berarti salah satu mengkoordinir barang-barangnya yang satunya dalam ayam ini gitu. Yang mana yang bisa. Yang mana yang sempat. Fleksibel loh kalau rumah tangga itu. Masih yang kita didapkan? Masih. Gak apa-apa, gelar dokter ya. Tapi kan dokter bisa beli sambilan. Harusnya sih ya, kamu gak perlu jadi dokter. Kamu cari suami dokter, nanti jadi dokter juga. Provokator ini. Provokator. Ada lagi, teman-teman. Oke, terima kasih gitu, Mas. Jadi Mas Karin ini dulu cukup lama ya, untuk akhirnya bisa beliau resign. Dulu sering kontak-kontak saya ya. Sering sharing juga sama istrinya. Ini silakan naik. Ini namanya Belinda Sari. Ini teman SMA saya ya. Cuma saya dulu waktu SMA jarang ketemu ya. Kamu IPS apa ini Pak? IPS ya. Jadi karena saya gak kuper waktu SMA. Wajar lah ya. Jadi UBM itu fungsinya ya sudah set and forget aja. Bapak Ibu bikin ya. Jadi intinya bisnis itu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dan mudah, itu aja fokusnya. Bapak Ibu komen di Facebook gampang kan? Gampang ya sudah itu aja. Oh jom mikir SEO kenamanan gitu, kejauhan nanti malah pusing. Jadi oh bikin web gak bisa, you tak get me wes. Jadi kita bikinkan webnya. Ya mas ya, ini saya bikinkan webnya. Ini 620.000 per tahun, saya gak jualan ya. Cuma promosi. Nanti aja, saya nggak dikasih kesempatan untuk jualan di sini. Nah, ya oke lah nanti gampang. Ya, jadi webnya itu selanjutnya hanya sebagai kayak kita iklan di koran, kita nyebar nomor HP. Jadi kalau pertanyaan bagus, apakah ngurusi web terus Pak? Orang tahu.
Karena orang order lewat apa? Lewat telepon, lewat BBM, langsung terkait BBM. Jadi kita tuh ibaratnya ini media iklan. Jadi media iklan ini bukan e-commerce ya. Ini masih e-commerce yang belum bisa disebut sebagai sempurna karena masih nggak pakai shopping chat, jadi ordernya lewat BBM ya. Tapi nggak pernah sama, hasilnya jadi duit ya. Rasa mikir kok aneh ya. Nah ini yang sebut misalnya cara membuat mahar. Ini artikel-artikel ya. Artikel-artikel ini tujuannya supaya menjaring orang kesasar dari Google. Ketika orang mengetik cara membuat mahar uang koin, ketemulah web ini di nomor halaman 1 ya. Akhirnya masuk ke sini dan dapat nomor HP-nya dengan menarik order. Gitu loh, simpel ya. Gak usah mikir berat-berat. Gampang kok semua itu ya. Gampang ya Pak ya? Artikel itu cuman anu ya, hanya link saja ya, bukan ya? Artikel ini benar artikel dibikin. Bukan link ke. Bukan, artikelnya ada di web ini. Jadi web toko online ini juga ada blognya di dalam itu. Nanti bisa langsung dibuka www.sapulet.com ya. Dan Mas Erick dulu harus dari Jakarta pulang pergi, ya Mas ya? Pulang pergi Mas? 11 kali ya? Nah, bayangkan ya, saya aja satu hari ke sini terus kangen sama anak bojo. Awalnya sejual gitu, wah bener-bener stress. Mas selesai. Kadang saya bawa seminar di Kan Baru kemarin 4 hari, wah pusing. Pian aku semangat gitu. Biasa orang tua baru ya. Baru jadi orang tua aja. Ya, ada yang bertanya sebelum saya selesai? Sudah lagi? Oke? Sambil jalan lewat? Oke. Nah sekarang ini jualan lewat status Facebook ya. Berawal dari seringnya warung miliknya dipasang di sini orang, Mas Sugiyanto nyari referensi informasi distributor pemasangan CCTV yang terpercaya. Beliau akhirnya memilih jual CCTV ke bid.blogspot yang gratis ya. Demi kepuasan dipasang fotonya. Nah ini beri aplaus untuk Mas Agus Juragan. Silakan Mas Agus dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Roset, aslinya dari Trenggalek tapi sekarang sudah KTP Tulungagung karena ikut istri. Jadi domisili di Trenggalek dan Tulungagung juga. Jualan saya kalau ditanya bingung soalnya banyak. Saya juga enggak punya produk, juga enggak punya toko. Jadi ya murni mungkin enak yang belanti lah. Basic saya jujur dulu itu saya kenal online itu karena terpaksa, soalnya sudah nggak punya uang. Pertama kan dulu kan juga di offline, istilahnya jualan pernah juga jualan itu perhiasan merah juga kerut, terus jualan buku. Pernah nyewa di dekat stasiun itu bangkrut juga. Terus terakhir apa ya? Sudah keseringan jadi agak lupa. Jadi karena memang sudah gak ada pilihan. Pertama laptop itu beli juga gak ada yang BPKB Pak, karena gak ada uang sama sekali. Gak ada guru juga, juga gak ada teman. Mau tanya siapa gak ada. Ya cuma browsing-browsing aja. Ya alhamdulillah kalau mungkin Bapak ngetik di Google kalau CCTV Tulungagung itu web saya semua mungkin. Jadi kan gimana ya, kalau di Tulungagung yang pernah kita tahan itu BCA itu semua sampai Tulungagung, Tegalek, Bandung, sama Munut itu kita semua yang pasang. Terus itu yang Mahamantaram Sakti yang baru itu juga. Terus kalau yang banyak malah rejo tangan, kandang titik. Soalnya kalau yang rejo tangan kan ayamnya kan kalau kan banyak-banyak semua. Jadi kadang itu saya itu sering ditanya, kok bisa jualan online? Soalnya bodo ngerti lah, ini goblok Pak. Terus terang lawan. Ya beneran soalnya, saya itu
sekitar 3 tahun yang lalu ngulipi laptop itu gak bisa. Jadi kalau ada orang bilang itu jualan online susah, itu bullshit itu semua. Oke, beneran? Bullshit semua. Ya, bullshit semua. Kalau selain itu saya juga parabola juga sama ngetek parabola ke diri, Tulungagung atau apa, tetap milik saya mungkin yang pertama itu. Terus yang genteng juga pernah 2 kali film sampai Makassar.